mubok-mubok di kampung, kati, lini Alfamart, 24,5, 24,500 kan kita utuh lagi. Sekali lagi, cerita GPU, di siko tempat, di situ sat warung itu nak wong nyuat, sat balik kaki mampir di situ ada, beli 16,000. Segala yang bayar-bayaran itu mesti ada akad di depan. Mupakan doki antar aku ke kompleks itu. Pakcik Hoyo, yo, berapa? Bagi ibu wes ya? Oh, kami 3,000 wes, kami memindu. Ya Allah, memayar duit lagi ngawak mindu. Kalau mau nyari baju ngawak bahan, walaupun sekecil jempol balik kan lebih haram memek kalau mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Akan datang satu masa di mana saat itu manusia berlari daripada ulama dan berlari dari ulama fikih. Ulama ini bu, ada yang ahli fikih, ada ahli tauhid, ada ahli tafsir, ada ahli hadis. Ahli fikih itu ulama yang bidangnya bagian menyampaikan hukum haram, halal, sunat, makruh, mubah. Apa boleh, apa tidak, dilarang apa tidak, itu bagian ulama fikih. Jadi di akhir zaman dakwah mengikuti petunjuk ulama yang jelas, ulama yang istiqamah, ulama yang tidak menjual agama untuk kepentingan dunia. Karena ada ulama ini barang yang halal, pajak jadi halal, gara-gara duit. Barang dilarang haram gara-gara duit jadi halal. Mereka tak mau marahi ulama ahli fikih sehingga mereka berbuat dengan sekendak dirinya, tidak sesuai dengan syariat hukum. Akibat mereka menjauh daripada ulama dan fuqaha. Mestinya segala gawe itu sama dinya bergembuk nanyo ustaz kami enak nganten ke mana bagusnya mak mana aturan Islam, kami enak nganten, kami enak nganten ke, kami enak nganten ke, kami ini ustaz nak mulai berdagang mak mana berdagang yang bagus. Pertanyaan oke okay. Jangan berbuat menurut kita lemah tapi agama ngelarang. Ada yang pecat uji kita apa, tapi dalam Islam tidak boleh itu. Rumah makan yang tidak katik harganya, kita makan itu lego barang tidak tertulis, sehingga waktu maya bersahu. Mestinya ada daftar menunya. Ada rumah makan itu kan pakai daftar menu. Cuma gekonya lah ditaruhnya per ons sekian, udang tepung sekian, udang rica-rica sekian, ya, yeah. Cuma masak asam sekian. Cuma ada ada apa? Ada daftar menu. Jadi waktu kita beli berpikir, jadi waktu kita macam jualan bebek mesti dituliskan bebek telur besar lapo, telur bebek lenjen besar lapo, bebek mesti ada cumannya mie tahu lapo, es kacang lapo, es ini lapo. Jadi mau beli itu ibu
Dak do melang-melang makan bu. Nak makan banyak kakek sama. Nak makan dikit. Tahunya murah. Yo, jadi sangko kita yang benar itu orang kampung. Bedak meli di Alfamart Indo Market mana pun nanya. Capcuk-capcuk ngembeli banget Pak 200. Nah. Aku baru-baru ni bu meli minyak GPU. Minyak GPU yang cuman yang keren. Yang segi empat, bukan yang minyak kosok. Betul minyak, tapi keren. Lemak makinnya itu tidak lengket. Jadi kalau BO itu, tidak tahu itu dia. Mobok-mobok di kampung, katik. Beli di Alfamart. 24,5. 24,500. Karena kita utuh lagi. Beli. Sekali lagi, cerita GPU. Misi kok tempat, di situ sat warung itu nak warung nyuat. Sat balik kaget mampir di situ ada. Beli 16,000. Tidak, maksudnya ibu mereka tu jualnya mahal. Kita tidak pernah nanya menjual itu mana pun nak kita masuk supermarket nanya. Nah ada baik kita duit bu banyak lebihnya 16,000 dengan 24,5. Berapa? 8,000-an. Nah, kita tak ada tak macamannya nak. Jangan di kita balang Alfamart di Indomaret itu. Kalau di warung masih banyak, berapa masih? 17,5. Kalau cik 17 ya. Tak 17 kuat lah. Jadi pokoknya dia masih nak membek. Cuman pacar. Jadi segala ibu-ibu, segala yang bayar-bayaran, itu mesti ada akad di depan. Kita melu umroh. Umroh ni bahapa harganya? 25. 25 ni apa-apa? Bintang berapa? Pakaiannya mak mana? Makannya mak mana? Mobilnya? Galau macam. 24 ni nambah lagi yang pindah. Dari Plembang sampai ke Plembang lagi. Apa yang Plembang Jakarta Maya? Nak jelas? Tanya kan orang catering, nak yang mana masakan? Pokok kali ini pasti nunjuk lah. Ini menunya nak yang mana? Kalau yang ini harga ini setengah. Ini nasinya kan mau piring. Iya, kamu piring. Piring pintu ini. Piring. Oh, gimana? Nak dijual balik kotor apa balik? Bersih. Kan macam itu kan? Jadi kita yang punya gawe ini sudah terpikir, majal sekian, yang punya barang taunya dari emosi ya. Macam kita naik meja dari Tatang itu atau dari pabrik itu nak acap ke sini. Misalnya mau nyusenci apa nama si Andi, li, antar aku mak cik hoi sini, cawi sana. Oh ya cik, naik, ya naik ni ngaku. Ngaku naik. Yang ngayung pasti ngaku besar. Yang digayung tadi nak ngaku maya kecil. Tidak boleh. Mupakan doki. Antar aku ke kompleks itu. Pacik hoyo. Yo, berapa? Mau ibu wek cek? Oh, kami 3,000 wek. Kita ni memindu. Ya Allah. Mau maya duit lagi ngawak mindu. Masih aja pasing lah. Kentang gitu lah. Iya, kalau kehilasnya aku tuh. Yo. Ada lagi anak pernah nemu 10 ini dan meninggal. Kali ini mau meninggal, baru mau haji namuni. Namanya haji namuni. Empatnya mau haji. Anu, beca. Sini, sini. Ngapu mau haji sini. Antar kami mengguruh. Cuman, Jonyoni kakek turun di jambang 14 itu. Di 10 ini. Aku turun ke didimpu. Uji dia. Calon dia. Aku kayak turun ke 14, Joni turun ke 14 gambar itu, aku kayak di dempo, berapa? Uji deh, berapa? Zaman itu masih muatan. Muatus biar. Muatus biar aja. Ya Allah. Apa, semak itu apa? Panjang.
Semua itulah, yo kaji jadilah. Niatnya yo, dah naiklah Ustaz. Ya Allah. Jadi yang ngayung tadi yakin menerima 500, yang digayung tadi ada kewajiban ngayung. Ini ada syak lagi. Ada syaknya. Nah, yang tidak nyebut tadi itu yang berdosa. Kita lihat kan, sudah ya, basing lah. Tak hati lah, kita ya, oh ya, aku nak ngantin kena. Besar lagi duit sama ini lah. Mak mana jagonya, minta nyawa, pacak-pacak itu loh. Ya sudah, pacak lah itu sudah. Jadilah, alhamdulillah. Dicek ni dia sudah pernah ambil di masa sekarang. Sudah, memang tak, tak dibohir ke? Tak dibohir ke? Tak dia? Mana kalau tak kawan duit sekian, nak minta orang sekian. Kalau langit jadi bumi, istilahnya. Paling ini kan utang dulu ngantin cek emak ayam. Pagi midah. Yang kakek itu matuh, ini selalu sama-sama nolong. Misal. Oh? Pas celik anak katik, tambuh dikit. Iya. Nah, jadi alhasil, hawa sibuk. Mak itu juga nyait baju. Kalau mau nyait baju ngawak bahan, walaupun sekecil jempol balik kan lebih haram memek kalau mama. Punya uang itu. Kalau misal, ini gak bikin orang. Hahaha. Kecuali cek aku ni nak buat baju nah dah selalu macet ni lah apa dia apa bukan ini no ini yo ngaji siko tapi bahan-bahan dia kita mesen siko baju itu artinya secukupan barang pakaian kita cuman tu ngidik-idik dia ngawak barang i lebih dikit penang balik kan. Lebih guntingan ngomong ke dokter, nah ini lebihnya. Ini tali kau lebihnya. Ada yang kacik ambil lah, dah mau kasih. Yang kali kacik tadi kan guntingnya si kecil muat. Apa kosek dan seke? Yang zaman ini yang dipukul, dari warna-warna. Warna apa lebih? Lebih no? Dasar. Tapi ingat, kalau bukan jahit, harus ngomong dokter. Tanya berapa kerja nyaitnya, berapa hari kelahnya. Mesti nak kerja. Islam ngatur itu. Islam ngatur segala.